ini gampang banget dijumpai di mana saja. Dan di sini ada manik-manik. Hai semuanya, salam karnaval. Aku Aisyah Isnaini. Di sini aku akan membuat headpiece Defile Maduris. Di sini bahannya sangat gampang banget. Di sini aku pakai tusuk sate yang bisa kalian dapatkan di mana saja. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang diperlukan. Cus. Untuk alatnya di sini aku ada lem tembak, ada cat semprot. Di sini aku pakai dua warna yaitu gold dan warna merah. Di sini juga ada gunting dan lem tembaknya. Untuk bahannya sendiri ini gampang banget dijumpai di mana saja. Ini ada tusuk sate. Karena ini temanya Maduris jadi aku pakai tusuk sate biar gampang juga. Dan di sini ada bandana. Di sini ada matras. Dan di sini ada manik-manik. Terserah kalian mau pakai manik-manik apa saja yang ada di rumah kalian. Langsung aja kita ke tutorialnya. Untuk yang pertama, kita siapin matras dan bandana. Kita bikin matrasnya berbentuk bandana. Jadi seperti ini. Dan kita lem bagian matras ke bagian bandananya seperti ini. Langsung aja. Setelah matras kita potong mengikuti pola bandana, kita tempelkan seperti ini. Setelah itu kita susun tusuk sate ke bagian atas bandana. Yuk langsung aja kita susun. Bisa dilem bagian sini. Seperti ini. Kita lakukan secara berulang. Untuk panjang pendeknya kalian bisa mengikuti arah tusuk sate, terserah kalian. Setelah selesai kita susun tusuk sate seperti ini, kita lapisi tusuk sate per tusuk sate, kita lapisi dengan lem. Membentuk seperti ini. Kita lapisi dengan lem seperti ini, depan belakang kita warnai dengan cat semprot dengan warna merah dan warna coklat. Setelah kita cat semprot seperti ini depan belakang, kita beri sentuhan manik-manik di atasnya. Lanjut. Thank you.
selesai dan ini hasil akhirnya dari tusuk sate yang biasa menjadi cantik seperti ini. Sekian tutorial headpiece dari kita dan jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke semua teman-teman kalian. See you, salam karnaval.